Film dimulai oleh seorang polisi anyar bernama Dao. Di sebuah tempat perjudian, Dao menjadi penentu kemenangan bagi para penjudi di sana. Jika ia berhasil mengangkat batu, maka semua pengunjung yang bertaruh akan menang dan bandar akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Sang pemilik perjudian yang merasa amsyong banget membuat sebuah rencana licik untuk menyingkirkan Dao. Ia membuat sketsa buronan asal-asalan supaya Dao sibuk mencari buronan yang sebenarnya itu nggak ada dan biar Dao nggak datang-datang lagi ke tempat perjudian tersebut. Sementara itu, jauh dari luar angkasa, jatuh sebuah meteor yang lumayan gede ke bumi. Keesokan harinya, seorang wanita cantik penjual tahu memberitahukan kepada Dao bahwa sketsa buronan yang dibuat itu adalah prank. Beberapa saat kemudian, tanpa diduga-duga, tiba-tiba lewat seorang pria yang sangat mirip dengan sketsa buronan palsu tersebut. Seketika, GPS sakti milik Kang Tahu tiba-tiba menyala. Dan Dao pun langsung bergegas mengikuti pria ganteng tersebut. Sesampainya di penginapan, pria yang mirip dengan sketsa itu nggak diperbolehkan menginap dikarenakan ia membawa seekor ikan koi. Yang ternyata ikan koi itu bukanlah seekor ikan koi biasa. Ikan koi itu berubah menjadi monster dan melahap habis pemiliknya. Dao yang berada di sana langsung berusaha menghentikan ikan monster tersebut. Bersama dengan Kang Tahu, yang ternyata ia bukanlah Kang Tahu biasa. Ikan koi tersebut melonjak-lonjak dari genteng ke genteng lainnya hingga akhirnya Dao kehilangan jejaknya. Sementara di tempat lain, Kang Tahu berubah menjadi akang-akang. GPS saktinya memberitahukan kalau si monster ikan itu ada di sebuah tempat blaem-blaem. Dan
Di sana, si Akang bertemu dengan Dao yang juga lagi berusaha mencari si monster ikan tersebut. Dan ternyata si Akang itu wujud aslinya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Namanya adalah Dragonfly. Dragonfly mencurigai kalau monster ikan itu disembunyikan oleh Jiao Jiao, yang ternyata Jiao Jiao ini adalah pacarnya si Dao.喂，小舅，我怎么这么重？哎，不要怕，有我。鱼在哪儿？那么重。鱼在哪儿？喂，鱼啊！说，这么小啊！你怎么忍心推搡他啊？大兵毛，你装什么死？你叫什么呀？你刚才不是很心疼吗？上去，晚上就见不着我了。还有晚上吗？ Setelah berhasil menangkap monster ikan koi dan mendapatkan sebuah lukisan aneh, Dao dibuat hilang ingatan. Setelah itu, Dragonfly membawa monster ikan koi beserta lukisan aneh yang ia temukan ke markas klan Wuyin. Klan Wuyin adalah sekelompok pejuang yang memiliki kekuatan sakti. Mereka berperang melawan para monster jahat kuno dari langit yang berniat untuk menguasai bumi. Para monster itu sudah bersembunyi di bumi selama berabad-abad. Menggunakan kode rahasia, kakak Dragonfly memberitahukan kalau monster ikan koi itu adalah sebuah jebakan Batman. Ikan koi itu sengaja dikirim ke desa agar ditangkap oleh Dragonfly. Ada sebuah monster berkekuatan sangat dahsyat menanamkan sebuah GPS location pada ikan koi tersebut untuk mengetahui lokasi persembunyian markas klan Wuyin. Untuk sekarang ini, kekuatan klan Wuyin belumlah cukup untuk melawan kekuatan monster langit. Pimpinan klan Wuyin yang sudah meninggal menugaskan Juk untuk mencari orang yang tepat untuk menjadi pemimpin baru klan Wuyin. Sambil menunggu Juk menemukan seorang pemimpin baru untuk klan Wuyin, kakak pertama berencana pergi untuk mencari sebuah senjata rahasia di Luoyang. Dia di Luoyang Cha Lou Zhong mendapat sebuah kantong. Datang dengan sementara Dragonfly mengumpulkan semua klan Wuyin di markas. Dikarenakan lokasi markas klan Wuyin sudah diketahui oleh musuh. Menggunakan kode rahasia, Dragonfly menyuruh para anggota klan Wuyin untuk bergegas bersembunyi di tempat lain. Berpindah ke sebuah klinik yang sangat terkemuka di dunia. Klinik Jingxi terkenal karena para pasiennya memiliki penyakit yang aneh-aneh dan gak bisa disembuhkan. Dengan dalih melamar menjadi seorang dokter, Zhuk masuk ke dalam klinik tersebut untuk mencari seorang pemimpin baru klan Wuyin. Mereka
Pada awalnya, keahlian pengobat Tanjuk diremehkan karena kondisi fisiknya yang gak bisa melihat. Akan tetapi, setelah mendengar semua perkataannya, ia pun diizinkan untuk menjadi dokter di klinik tersebut. Dengan sebuah syarat, Juk harus menyembuhkan seorang pasien. Jika ia gagal, maka ia akan dibunuh. Setelah itu, Juk memilih untuk mengobati seorang pasien yang paling menyeramkan di klinik Jingxi, yang mana gak ada satu orang pun yang berani bertemu dengan pasien tersebut, dan pasien itu sudah bertahun-tahun dikurung sendirian di dalam goa.你找谁啊？我叫诸葛青云，你呢？你叫什么名字？我看到你手上有一个红色的小圆圈。我没有名字，我也没有亲人，就叫你小圆圈吧。什么都可以。 Sementara di desa Kaifeng, tiba-tiba saja banyak cacing-cacing bermunculan dan terjadi gempa yang menyebabkan rumah-rumah di sekitar kuil leluhur Wuyin hancur. Rupanya, sang monster dari langit sudah bangkit. Karena bentuknya yang menyerupai cacing, kita sebut saja Cacing Man. Dragonfly yang menyadari kalau sasaran Cacing Man itu adalah sesuatu yang berada di bawah kuil, langsung bergegas pergi ke kuil tersebut. Sementara Dao, yang memiliki ilmu ikhlas untuk menolong orang, ikut-ikutan masuk ke dalam kuil. Yang ternyata di bawah kuil tersebut terdapat goa yang sangat luas. Di mana-mana banyak tengkorak dari klan Wuyin berserakan dan terdapat sebuah tahanan dari klan Wuyin yang dikurung menggunakan bola besi. Dao yang sedang menyusuri goa nggak sengaja kepleset jatuh ke bawah. Dan tiba-tiba Cacing Man datang. Rupanya salah satu tujuan Cacing Man datang ke bumi adalah untuk membebaskan rekan sejawatnya yang sudah dikurung di dalam bola besi selama berabad-abad. Karena bentuknya yang seperti kampret, sebut saja namanya Kampret Man. Dragonfly beserta klan Wuyin lainnya berusaha untuk melawan Kampret Man. Akan tetapi, kekuatannya yang amat cupu tak dapat menghentikan Kampret Man. Dragonfly kesedot-sedot oleh Kampret Man. Dao yang melihat hal itu berusaha menolong Dragonfly sampai ia kehilangan kaki dan tangannya. Hmm.
Yang akhirnya Dragonfly bersama klan Wuyin lainnya kabur membawa Dao pergi dari goa tersebut. Berpindah ke tempat markas pelarian. Alhamdulillah, Dao yang terluka parah masih tetap hidup. Sedangkan Zook datang membawa seorang pemimpin baru klan Wuyin. Karena kelakuannya si Circle yang sangat kekanak-kanakan, suka meluk-meluk si Zook, Dragonfly berserta klan Wuyin lainnya nggak percaya kalau pemimpin baru mereka itu si Circle. Zook pun menjelaskan kalau si Circle itu bukanlah seorang manusia biasa. Sementara Dao, ingatannya dihilangkan dan dikembalikan ke kantor polisi. Akan tetapi, dikarenakan tubuhnya udah nggak komplit, ia nggak diterima lagi menjadi polisi. Dao dibuang dan ditelantarkan begitu saja di jalanan. Dragonfly mengetahui hal itu, merasa nggak tega dengan Dao, yang akhirnya Dao pun dipungut dan dirawat oleh Dragonfly. Zook juga sangat berterima kasih kepada Dao. Jika bukan karena Dao, mungkin ia udah nggak bisa lihat lagi wanita yang sangat ia cintai. Di dalam klan Wuyin mempunyai suatu aturan yang mana apabila sesama anggota klan jatuh cinta, maka mereka harus dihukum dengan cara digaplok. Setelah itu, Dragonfly beserta yang lainnya berencana pergi menyusul kakak pertama di Loyang. Sementara Dao, karena nggak mungkin ditinggal begitu saja, Dragonfly membuat surat dinas palsu untuk Dao agar ia ikut pergi ke Loyang. Ia juga diberikan seperangkat kaki dan tangan palsu. Dan untuk berjaga-jaga, karena Circle itu sebenarnya yang paling berbahaya, dia dimasukkan ke sebuah peti, dan perjalanan pun dimulai. Sementara itu, jauh di kota Loyang, 5 pemimpin klan berkumpul untuk mengaktifkan sebuah senjata rahasia penghancur dunia. Setelah senjata penghancur dunia diaktifkan, kakak pertama klan Wuyin yang menyamar sebagai peramal mencurigai pemimpin klan Jianchang. Yang ternyata pemimpin klan Jianchang yang asli telah dibunuh. Cacing Man menyamar menjadi pemimpin klan Jianchang untuk mencuri senjata penghancur dunia.
Tak lama kemudian, Kampretman pun datang merebut senjata penghancur dunia. Ia juga menyihir tubuh para pemimpin klan agar mengikuti semua perintahnya. Sementara itu, para klan Win yang sedang dalam perjalanan ke kota Loyang, mereka diterpa badai pasir yang sangat gede. Yang akhirnya mereka menemukan sebuah goa untuk berlindung. Di sini apa? Ini adalah keadaan yang tidak bisa dilakukan. Kita harus pergi ke rumah. Di dalam gua tersebut, Circle curcol kepada Zook. Ia memberitahukan kalau dirinya bisa mendengar semua perkataan orang dari jauh. Ia mendengar semua pembicaraan para klan Wuyin dan merasa kalau dirinya bukanlah seorang pemimpin baru untuk klan Wuyin. Tak lama kemudian, sewaktu para klan Win sedang asik rebahan, tiba-tiba saja bunga-bunga bermekaran dan Dao merasakan sakit pada tangannya. Yang ternyata keesokan harinya, sesampainya klan Win di kota Loyang, Dao mendatangi Circle untuk berpamitan menjalankan tugas dinasnya. Di sana, Dao bercerita pada saat di goa kemarin, ia merasakan sakit pada tangan dan kakinya. Rasanya seperti tulang-tulangnya itu ingin tumbuh keluar. Yang kemudian, Circle yang mendengar hal itu menyuruh Dao untuk melepas tangan dan kaki palsunya. Dan ternyata Circle adalah hero support yang mana ia mempunyai skill menyembuhkan orang. Akan tetapi pada saat Circle menggunakan skill penyembuhannya, ia bisa melukai dirinya sendiri. Sementara di luar, para klan Win yang sedang asik makan ayam geprek tiba-tiba diserang oleh pemimpin klan Tang. Okay, 你没事吧，青云？你们必死的猪！
Dragonfly yang terkena racun pada tangannya tetap berusaha untuk menghentikan pemimpin Kelantang. Dan tiba-tiba... Rupanya, selain tangan dan kakinya Dao tumbuh kembali, ilmu penyembuhan Circle juga memberikan kekuatan Dunjia yang sangat overpower kepada Dao. Dengan sangat easy, Dao mengalahkan kekuatan legenda 100 cincin Kelantang. Sang pemimpin klan Kunlun dengan kekuatan merah-merah nominya juga ia kalahkan dengan sangat mudah. Sementara itu, di tempat lain, Dragonfly bersama Zook bertemu kakak pertama yang sedang menyamar menjadi peramal. Mereka membawa Circle ke sebuah tempat. Di sana, kakak pertama menyuruh Dragonfly untuk membunuh Circle. Kakak pertama memberitahukan bahwa Circle itu sebenarnya adalah musuh dari klan Wuyin, salah satu monster yang paling berbahaya. Mulai. Akan tetapi, dikarenakan kakak pertama orang ngerti kode rahasia klan Wuyin, yang ternyata kakak pertama itu bukanlah kakak pertama. Lanzhu! Saat Circle di ulti, tiba-tiba kakak pertama yang asli muncul dari bawah tanah. Tinjuku tidak mungkin meleset. Yang ternyata kakak pertama yang palsu itu adalah... Jangan ngarep lagi cintaku. Adalah Raja Iblis, pemimpin dari klan Raka yang memiliki kekuatan kegelapan dari Yami Yami no Mi. Tak lama kemudian muncul sang pemimpin klan Gembel yang gak mau ketinggalan. Dengan sangat mudah, ia mengalahkan pemimpin klan Raka dan membuat Dragonfly, Zook, dan juga kakak pertama menjadi tak berdaya. Dan akhirnya, pemimpin klan Gembel tewas ketusuk sebuah kayu. Beberapa saat kemudian, pada saat Zook terbangun, ia mendapati Circle yang sudah lemas tak berdaya. Yang ternyata, Circle menggunakan seluruh kekuatan miliknya untuk menyembuhkan Zook, Dragonfly, dan juga kakak pertama. Seketika, pada saat Zook termenung, ia mendapati sebuah pesan dari leluhur klan Wuyin. Jadi, saya di tangan saya menghasilkan saya dengan hanya ingin anda menemukan dia.
Setelah kematian Circle, Dao bergabung menjadi salah satu anggota klan Wu Yin. Dengan kekuatan yang diberikan oleh Circle, Dragonfly, Zook, Dao, dan juga kakak pertama berusaha untuk mengalahkan Kampretman dan Cacingman. Akan tetapi, kekuatan mereka belumlah cukup untuk melawan senjata penghancur dunia yang dimiliki oleh Cacingman. Dan akhirnya, Circle bangkit dari kubur. Ia berubah menjadi burung alap-alap dan menghabisi Cacingman dan Kampretman. Dan cerita pun belum tamat, karena masih ada film kedua dari film yang sangat membagongkan ini. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya. Bye-bye.